Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Palembang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, Kementerian Agama Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, dan Dinas Pendidikan Kota Palembang, hari ini melaksanakan seminar pendidikan yang mana mengambil tema peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan pendidikan karakter bagi murid melalui kegiatan sosial di lingkungan sekolah, sinergitas dengan Basnas Kota Palembang. Selain seminar juga diadakan pelantikan dan pembacaan surat keputusan pengangkatan unit pengumpulan zakat di sekolah yang langsung dilakukan oleh Ketua Basnas Kota Palembang sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding dengan DPDAG PAII Kota Palembang bertempat di Aula Gedung Guru PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Dikatakan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Palembang Kemasa Ibrahim Empet, kalau kemarin gubernur itu yang baru ini 140 kalau sekolah menengah atas itu, jadi kita regulasi bagaimana ke depannya kalau guru agama itu sertifikasi. Kementerian Agama siap membayar kalian, tetapi APBD. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia bukan hanya Kota Palembang saja, di mana Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Nasional juga sudah bergerak, ujarnya. Menurut Ketua Basnas Kota Palembang Ki Agus M. Ridwan Nawawi, S.Pd.MM, di mana-mana insya Allah sahid. Mujahid. Mujahidah, apapun yang antum lakukan sebagai guru itu subhanallah amalan antum mengalir, sebagai ngajarin yang baik-baik. Walaupun antum lagi tidak ada lagi di dunia ini, ilmu yang bermanfaat karena kita akan meninggalkan amal jariah. Sudah jelas guru-guru ini ilmu yang bermanfaat, makanya semangat, ungkapnya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Himpunan pagi tadi dari Kanwil Kemenag Kota Palembang, Pak Habib, ya, WA saya, bahwasanya jadi dari Kanwil Kemenag Kota, Kanwil berusaha, insya Allah ada jalannya. Apa yang dikatakan saudara saya Ustaz Ibrahim tadi, Pak Ibrahim tadi, insya Allah niat baik itu diikhtiari pasti ada solusi, ada jalannya. Ya, jadi jangan selalu putus asa. Apalagi itu demi kebaikan. Ya, tadi kata Pak Ibrahim, kami ini statusnya diangkat oleh Pemkot, tapi apa namanya sertifikasinya di Kemenag. Jadi dua sisi, alhamdulillah. Artinya dua-duanya berperan. Ya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian banyak-banyak bersyukur begitu. Ya. Sekarang ini harus banyak-banyak berkolaborasi. Bekerja sama. Semakin banyak kawan, semakin banyak kolaborasi, semakin banyak sahabat, insya Allah semakin banyak yang dukung kita. Makanya kami Basnas sangat menyambut baik, ya, kerjasama ini, terutama guru-guru PA ini, karena saya lihat guru PA ini ujung tombak, ya, karena yang dilihat ini sekian banyak pelajaran yang dipelajari di sekolah itu, yang paling ditonjolkan, yang paling jadi tolak ukur adalah PAIN, agama, karena kaitan dengan karakter, nanti kita bahas materinya. Ya. Oleh karena itu, pada hal ini saya sebagai Ketua Basnas siap bergandengan tangan, apapun nanti yang bisa kita kolaborasikan, ya samakan, why not, kenapa tidak gitu. Apalagi anda-anda semua, antum-antum semua adalah guru agama. Kalau bahasa pasenasnya, ya, perlu saya jelaskan kepada yang terhormat Ibu Sri Mariati, ya, dengan Pak Ustaz. Ini terdiri dari persatuan guru agama, ya, baik dari tingkat TK, SKG, maupun KKG, SD, MGP, SMP, SMA, SLB juga ada Pak Boni, ya. Kita sudah menunjuk mereka, ya, jenjang itu ketuanya masing-masing. Ya. Lalu FKG, PK itu Ibu Aminah.
ya. Sudah itu untuk KKG, itu Juanda, MGMP, SMP, Galapak Selamat. Nah, SMA dengan SMK dengan SMP ini kan kemarin itu ingin dituju oleh Pak Zulfikor, SMA Negeri 1. Jadi kemarin itu Ibu Maruya, SMA Negeri 1 juga ditunjuk ya. Tetapi pelaksanaan pelantikannya belum bisa ya. SMK juga saya rencana dengan Zulfikri ya, dari SMK Sumsel ya. Tetapi belum juga pelaksanaannya. Jadi kita bareng aja. Ya. Nah, untuk kita jelaskan ya, untuk guru agama ini ya, memang kita untuk PPG ini memang agak susah ya. Ya, tetapi alhamdulillah kepada Dinas Pendidikan kita itu bergerak. Ini bukan sifatnya Kota Palembang saja, tetapi se-Indonesia. Kita itu, saya itu diangkat 2018, SK itu 2019. Masalah awal itu komunitas SIMPKT itu tidak ada guru agama. Ya, cuma ada guru kelas, guru yang lain, di Joka, kita ada yang lain. Guru apa? Agama tidak ada komunitas. Lalu saya dengan Kanda Sahrim, ya, lalu kita pelajari apa yang perlu kita masukkan di SIMPKT. Rupanya dari Dinas Pendidikan, Pak Adi Pamungkas menjelaskan baru harus ada SK organisasi. Di Kanwil juga sama seperti itu, untuk Kanwil Dinas Pendidikan. Maka kita tanggal 1 Februari, saya salah, 2021 kita buat SK, itu semuanya kita. Baik SD, SMP, kalau TK itu mereka dilaksanakan oleh Kemenak ya, Kemenak. Provinsi juga Ibu Maria di 43. Jadi kita seluruhan, lalu kita ajukan di komunitas SIPKB di untuk guru agama. Makanya guru agama itu bisa ikut guru penggerak karena ada komunitas. Kalau tapi komunitas tidak bisa jadi guru penggerak. Alhamdulillah. Nah, lain waktunya lagi 2021 itu awal lulus screen 2019. Mereka itu karena COVID, mereka tidak bisa ikut PPG. Mereka itu pretest, sudah ikut pretest. Saya itu 3 kali 65. Alhamdulillah 2022 saya lulus. Tetapi saya juga ikut dengan kawan, bagaimana caranya kawan-kawan lulus pretest dulu zaman Pak Denny ya. Ya, kita berjuang 2021 ya, atau Pak Denny, kawan-kawan ada di sini, Ibu Amel, bagaimana kalau kita menghadap Sekda. Sekda kemarin masih Pak Ratu Dewa. Mungkin kalian juga aktif dengan di grup juga saya ini. Kata Pak Ratu Dewa, kita juga tidak bisa menganggarkan langsung. Kalian harus menghadap ke DPRD. Kita menghadapkan ke DPRD Kota Palembang. Akhirnya, Dinas Pendidikan siap membayarkan kita, yaitu sebanyak 120 guru. Tahun 2023. Ya, zaman Pak Antori, kita dibiayai PPG. Walaupun dipecah oleh pihak Kemenak 65 kategori 1, 55 kategori 2. Itu yang permasalahan pun, yang lintas tahun. Mungkin Ibu juga tahu lintas tahun kan. Nah, tahun 2024 kita dibiayai 33 guru. Karena dibagi ya. Nah, kita karena guru agama ini jumlahnya kalau di TK itu 48 guru agama Bu. Guru agama itu yang Al-Azhar, Izzuddin, yang IT-IT untuk guru agama, maka jumlahnya 48. Untuk SD itu lebih banyak jumlahnya. Ya, tambah lagi yang Al-Azhar itu lebih banyak gurunya. Jadi antrian kemarin 497 untuk SD. Untuk SMP sekitar 300. Nah, kalau SMA ini bukan wilayah kita, tetapi kita karena kita akpai, maka kita juga harus memperjuangkan mereka. Kalau SMA itu jumlahnya 150 yang lulus pretest. Ya, 130 untuk SMK. Ya. Alhamdulillah rombongan Maruya, Ibu Maruya SMK Negeri 1, mereka berjuang langsung ke Gubernur, ya, dimanggil Pak Alek, langsung ke DPRD. Kita ini masih takut menghadap. Dulu masih takut, saya itu takut kalau menghadap wali kota itu masih takut. Menghadap apa lagi? DPRD masih takut, tapi kita tunggu politik masih. Jadi kita takut sehingga
tahun 2021 kita tidak dibiayai, tapi alhamdulillah bimbingan-bimbingan dari para senior termasuk juga ya para ya Pak Gilinto bantuan juga ya Pak Latu Jawa juga yang lain-lain juga Pak Arianto, kalau kalian kenal Pak Arianto dulu, mereka membimbing ya, tidak jadi masalah guru agama untuk ke DPRD. Alhamdulillah juga terima kasih, tapi bisa juga dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya. Ya, kita ada di kamar. Selanjutnya pemberian cintamata dari BPD Akai kepada Mas. Baik, mohon untuk tim organisasi boleh sedikit mendekat ya agar bisa mengabadikan momennya lebih dekat ya. Satu, dua, tiga. Para hadirin yang saya hormati, marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan. Sazur, dan aku Sazur. 1, 2, 10. Sudah Pak? Lagi dulu belum? 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1. Oke, lagi, 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak?